Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada dokter, profesor, dan sejawat sekalian yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya dalam acara Dolan atau diskusi online mingguan yang diadakan rutin oleh IDI Surabaya, tepatnya di hari Senin pukul 15.00 sampai 16.00. Tak terasa dokter dan profesor sekalian sudah 2 minggu lebih, kurang lebih 14 hari, kita tidak bertemu. Karena sebelumnya ada acara yang sangat besar, event utama, yaitu ulang tahun atau anniversary Dolan IDI Surabaya. Nah, untuk saat ini kita sudah memasuki edisi yang ke-58, dan tentunya kita hadir kembali, masih sama dengan para ahli yang tentunya akan membahas topik-topik yang terkini. Salah satunya mungkin saat ini yang paling membuat risau adalah mutasi COVID. Mungkin para dokter maupun profesor yang praktek di tempat tempatnya dan menemukan beberapa yang teridentifikasi COVID, lalu bagaimana nih kelanjutannya? Dan di sini sudah kita hadirkan para ahli-ahlinya, dan beliau adalah perwakilan dari PDPI. Yang pertama ada Dr. Tuti Kusmiati, spesialis paru konsultan FAPSR. Lalu ada juga Dr. Aryani Permatasari, spesialis paru konsultan FAPSR. Dan tentunya nanti akan dimoderatori oleh yang the one and only yang mungkin mukanya tidak asing lagi. Beliau sangat terkenal. Ya, beliau adalah Dr. Dr. Sarmon Charles, SPTSS, dan juga spesialis obstetri dan ginekologi. Beliau merupakan wakil dekan 3 Universitas Ciputra Surabaya. Baik, namun dokter dan juga profesor sekalian, sebelum kita beranjak ke inti utama, kita ingin menampilkan sedikit recap dari acara anniversary Dolan IDI yang 1 tahun. Ada apa aja sih dalam anniversary tersebut? Mari kita saksikan bersama, dan berikut adalah video. Three, two, one. Peringatan 1 tahun diskusi online IDI Surabaya atau Dolan di Grand City Convex Surabaya pada tanggal 14 Januari 2024 berlangsung sangat meriah. Lebih dari 500 partisipan hadir dalam acara ini. Dengan antusias, para dokter mendengarkan talkshow yang berlangsung live bertema Millennials Talk, Inspiring Doctors in Entrepreneurial Education and Community Service, disampaikan oleh Dr. Irmadika Cika Sanpi, SPDVE, Subspesialis OBK, Institusi FAIBV, bercerita pengalamannya berwirausaha dan tetap mengabdikan dirinya sebagai pengajar di Departemen Kesehatan Kulit dan Kelamin FK Unair. Dr. Langdon Agung Waskito, PhD, yang bercerita pengalamannya meraih gelar PhD di Jepang. Dan Dr. Amira Abad SPOG yang bercerita tentang pengabdiannya di pedalaman Papua sebagai seorang spesialis Opjin. Sesi Profesor Lecture juga memberikan ilmu tentang kedokteran spesialis yang disampaikan oleh para guru besar di antaranya Profesor Dr. Dr. Budi Santoso SPOG Konsultan, Profesor Dr. Dr. Agung Pramoto SPPD KIMD, Profesor Dr. Dr. Edi Laharjo, SPAM, Hari J. Profesor Dr. Dr. Muhammad Yulianto Listiawan, SPGVE, Subspesialis OBK, Fins IP, FAADP. Dilanjutkan dengan pemberian award kepada dokter-dokter pemirsa setia Dolan dari domisili terjauh seperti Papua, di Nusa Tenggara Barat, Jakarta, dan Pekanbaru. Dalam acara ini, banyak door prize dari IDI Surabaya untuk para partisipan setia Dolan. Persembahan Band The Professors, Emperor Beauty dari para guru besar, turut memeriahkan acara. Dilanjutkan dengan band Cross Clamp dari PPDS Departemen PTKP FK Unair. Dan band rock group
dari PPDS Departemen Ortopedi FK Unair. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para partisipan setia Dolan yang selalu hadir pada acara webinar online Dolan dari minggu ke minggu. Terima kasih juga kepada para panitia yang telah menyiapkan acara yang sangat meriah ini. Semoga kedepannya Dolan semakin berkembang dan menjadi sumber pengetahuan terkini, serta membawa manfaat bagi pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia. Kami berseri Dolan, sukses, sukses, ya! Diskusi online ini Surabaya. Dolan! Dolan, diskusi online mingguan dari ID Surabaya. Baik, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya mungkin dari rumah masing-masing ya dok ya, ataupun profesor, dan juga boleh diberikan love-nya mungkin di Zoom ini, jadi biar kita bisa tahu siapa sih pecinta Dolan yang sering mengikuti kegiatan ini dari waktu ke waktu. Dan tentunya ucapan beribu terima kasih kepada pendengar setia ataupun pembelajar setia nih yang ada di Dolan dari series yang pertama sampai terakhir, ataupun yang memang hadir kemarin ke acara anniversary Dolan. Tanpa dokter dan juga profesor sekalian, mungkin acara ini tidak sampai di series yang ke-58. Jadi mungkin sekian untuk pengantarnya. Langsung saja kita sambut Dr. Charles selaku moderator pada series ini. Kepada Dr. Charles, kami persilakan. Terima kasih Dr. Ula. Terima kasih sekali atas sambutan yang sungguh meriah dan selamat ulang tahun Dolan. Ya, saya akan masuk langsung ke acara kita pada hari ini. Kita akan masuk ke topik pada hari ini adalah mungkin rentetan dari pandemi kita pada waktu itu, yaitu COVID. Dan saya rasa ini merupakan topik yang sangat banyak ditanya-tanya, karena dengan turunnya state dari pandemi ke endemik, ini berarti kan ada sesuatu terjadi perubahan kebiasaan juga. Jadi kita akan bawa topik yang cukup luar biasa animonya di masyarakat, yaitu mutasi COVID, dengan narasumber yang luar biasa, dua guru-guru kami. Yang pertama Dr. Tuti Kusmiati, spesialis paru konsultan, dan yang kedua Dr. Aryani Permatasari, spesialis paru konsultan. Dan beliau-beliau ini merupakan staf departemen atau KSM Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FK Unair dan RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Kita akan mulai ke dokter-dokter. Mungkin ada PPT yang mau dipresentasikan dahulu dokter, 2-3 PPT, atau kita bisa langsung masuk ke diskusi dokter. Baik, terima kasih Dr. Charles. Kalau diizinkan ini saya ada PPT ya. Diizinkan. Tapi enggak 1-2. Enggak 1-2. Mungkin saya mulai dengan update dulu ya. Update dulu yang terbaru seperti apa, karena untuk diagnosis dan tata laksana serta klasifikasinya berbeda dibandingkan yang dulu. Izin share screen ya. Silakan dokter, bisa dokter. Apa sudah terlihat? Terlihat dokter, update COVID-19. Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai presentasi, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para teman sejawat sekalian. Ini siang-siang tapi masih semangat ya. Luar biasa partisipannya. Jadi memang COVID yang sekarang ini tidak terlalu menggemparkan seperti yang dulu, walaupun ada sedikit peningkatan. Tapi peningkatan ini hanya kasus ya, tidak disertai dengan peningkatan kasus serius yang sampai rumah sakit kehabisan bed, yang sampai butuh ventilator dengan antri-antri ya. Memang kasusnya ada sedikit peningkatan. Sebentar ini saya ketutupan. Ya, tidak disertai dengan peningkatan kasus serius seperti zaman Delta dulu.
Dan gejalanya hampir sama ya, kebanyakan ringan ya. Seperti ya batuk, ya flu-like syndrome lah, batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan ini sepertinya satu paket ya, satu paket. Mereka ada yang berat, tapi yang berat bukan COVID-nya. Ya, ada satu dua yang berat karena COVID-nya, tapi kebanyakan karena komorbidnya. Nah, jadi jenis keparahan yang dialami pasien-pasien COVID selama ini yang dari pengalaman kami ya, dari pantauan kami, gejala lebih tergantung pada imunitas seseorang terhadap virus yang menginfeksi. Pada orang yang imunitasnya rendah, seperti mereka dengan komorbid, diabetes, hipertensi, ada gangguan ginjal, kemudian imunokompromis, HIV, autoimun, kanker, itu tentunya dalam merespon infeksi ini dia apa kondisinya semakin jelek ya. Tapi COVID-nya sebenarnya biasa-biasa aja, hanya dia terinfeksi, memudahkan dia terinfeksi. Tetap keparahannya lebih ke arah komorbidnya. Nah, ini adalah beberapa varian baru dari SARS-CoV-2 yang kita kenal Omicron, kemudian XBB kemarin, kemudian ada subvarian baru lagi, EG2, EG5. Memang ini kan karakteristiknya virus ya, dia itu terus bermutasi. Ini yang saya maksud ada pembagian terbaru ya. Dulu pembagiannya tidak seperti ini. Nah, ini adalah update dari WHO yang terbaru, dibagi menjadi berapa, ada pembagiannya ringan, kemudian berat dan kritis. Nah, untuk ringan ini dibagi lagi. Jadi pembagian ringan ini terbagi menjadi resikonya. Ringan resiko tinggi, ringan resiko menengah, dan ringan resiko rendah. Yang dimaksud ringan resiko tinggi itu siapa? Mereka yang pasien sindroma imunodefisiensi, termasuk di sini berarti HIV gitu ya. Pasien transplant, pasien autoimun ya, contohnya lupus dan lain-lain. Kemudian ringan, gejalanya ringan tapi dia punya resiko, resikonya menengah. Tidak setinggi yang atasnya. Pada siapa? Pada mereka yang usia tua di atas 65 tahun. Kemudian pada mereka yang obes, mereka dengan komorbid diabetes, ginjal, mungkin hati kronis seperti sirosis barangkali. Sirosis itu termasuk ini ya, termasuk keganasan ya. Penyakit kardiopulmonal kronis. Ya ini mungkin masuk ini, sirosis, kemudian hepatitis C dan lain-lain itu masuk resiko menengah. Kemudian kalau ringan tapi resiko rendah. Jadi yang tidak termasuk ini kita masukkan dalam risiko rendah. Mungkin masyarakat awam yang gejalanya ringan, ya sudah. Seperti kita-kita risiko rendah, kalau tidak ada diabetes, tidak obes, ya itu masuk risiko rendah. Itu yang ringan. Kemudian pembagian berikutnya adalah yang berat. Kapan kita katakan berat? Kita katakan berat jika saturasi oksigen di udara ruang, jadi free air, dia kurang dari 90%. Jadi begitu pasien datang, belum ada oksigenasi nih, datang ke IGD, datang ke klinik, disaturasi kok 90%, berarti dia masuk berat ya. Kemudian ada tanda pneumonia. Ada tanda-tanda gangguan pernafasan, pernafasan berat tapi masih belum perlu ventilator. Misalnya kita bisa temui adanya otot-otot bantu nafas yang meningkat. Ketidakmampuan dia dalam bercerita. Kan kita selalu melakukan anamnesis ke pasien ya. Dia ngomongnya terbata-bata, tidak mampu menceritakan satu kalimat penuh karena untuk ini ngoyo apa istilahnya ya. Berat ya. Berat jadi tidak mampu menyelesaikan kalimat itu. Kemudian laju pernafasan RR-nya lebih dari 30 kali per menit. Itu kalau berat. Bedanya sama kritis apa? Kalau kritis itu sudah ada sindroma ARDS ya, pasiennya gagal nafas, disertai juga bisa sepsis, shock sepsis, atau kondisi lain yang biasanya memerlukan pemberian terapi penunjang seperti ventilasi mekanik atau terapi vasopresor. Maka pasien yang masuk dalam kriteria ini kita sebut kritis.
Nah, tata laksana pun beda ya, ada sedikit perbedaan. Untuk mereka yang derajat ringan dan resiko rendah, itu cukup dengan isolasi mandiri 3-5 hari sejak munculnya gejala. Isolasi bisa di rumah, kalau di rumah tidak memungkinkan bisa di fasilitas publik. Saya kurang tahu apakah pemerintah masih menyediakan ya. Kemudian jika ada perburukan baru dirujuk ke rumah sakit yang menangani perawatan COVID. Untuk non-farmakologisnya ya sama ya, istirahat total, asupan nutrisi yang cukup ya. Kemudian pemantauan saturasi di rumah, rasanya sejak pandemi itu hampir semua orang punya puls oximetri ya untuk memantau sendiri. Untuk farmakologinya, tidak usah bingung dengan antivirus karena mereka yang derajat ringan dengan risiko rendah tadi tidak usah repot-repot minum obat virus ya. Tidak usah diberikan obat antivirus, cukup dengan terapi simptomatis saja ya. Pilek ya obat pilek ya, silakan menambahi vitamin sendiri, tidak usah bingung antivirusnya apa. Nah, baru kalau derajat ringan dengan resiko menengah, ini kita mungkin perlu pikirkan mereka bisa isolasi mandiri, atau mungkin kalau misalnya isolasi mandiri tidak memungkinkan di fasilitas publik, dan untuk non-farmakologisnya sama dengan yang tanpa gejala tadi. Nah, untuk resiko menengah ini mungkin perlu kita pikirkan untuk mulai antivirus ya. Antivirus karena ini mendekati resiko tinggi ya. Mendekati resiko tinggi artinya ada kemungkinan pasien-pasien ini harus masuk rumah dan ritonavir atau Paxlovid mahal. Nah, sekarang kalau derajat ringan resiko tinggi. Nah, ini sudah jelas pasien ini harus dipantau dengan ketat ya, harus dipantau dengan ketat karena dia resiko tinggi, kalau tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri di rumah, kita rujuk ke rumah sakit, dan pemberian obat kombinasi virus sangat dianjurkan, ini 2 kali sehari selama 5 hari. Sekarang kalau berat bagaimana? Kalau pasien ini berat, isolasi diperlukan jelas ya. Dan kemudian jangan buru-buru antibiotik. Kalau misalnya pasien ini hanya karena virus, hanya karena COVID, tanpa ada sekunder infeksi, nggak usah antibiotik, kita jangan mengulang kesalahan yang lama. Karena zaman dulu waktu pandemi, hampir semua pasien mendapat antibiotik, akhirnya resistensi antibiotik meningkat ya, meningkat cukup besar. Nah, pemberiannya settingan rawat inap, kita bisa memberikan dia steroid. Masih ingat ya, bahwa pasien dengan gangguan pernafasan, peran steroid ada. Kemudian antivirusnya kita bisa berikan remdesivir, karena ini yang IV. Kemudian juga bisa ditambahkan tocilizumab atau IL-6 reseptor blocker. Ini yang zaman dulu sempat langka itu ya. Untuk yang kritis, target saturasi lebih dari 94% ya, pantau secara ketat untuk keadaan shock dan juga gagal nafasnya, apakah perlu penambahan ventilator atau tidak, nanti disesuaikan kondisi masing-masing, terapinya sesuai terapi rawat inap. Jadi antivirus untuk tata laksana COVID saat ini yang tersedia adalah molnupiravir, kemudian nirmatrevir, ritonavir atau brandnya Paxlovid dan Remdesivir. Baik, ini kalau teman-teman misalnya mau update-nya, ini yang atas ini adalah update kasus dari Indonesia, di Indonesia, sedangkan yang bawah ini adalah untuk kasus global. Mungkin itu pengantar dari saya, Dr. Charles. Terima kasih. Mungkin terima kasih, ada Dr. Aryani sebagai ketua PDR yang nanti bisa menambahkan. Dr. Aryani, monggo dok, kalau ada penambahan dokter. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Charles. Tadi sudah disampaikan Dr. Tuti sangat jelas sekali. Jadi memang saat ini ya, memang terjadi peningkatan ya, peningkatan kasus daripada COVID-19.
Ya, memang untuk status COVID sendiri memang sudah dinyatakan oleh pemerintah adalah endemik ya, tetapi itu akhirnya istilahnya melonggarkan kewaspadaan kita. Ingat bahwa walaupun sudah status endemik, COVID ini masih tetap ada. Ya. Jadi memang dengan gejalanya mungkin tidak berat ya seperti yang pada kasus yang varian Delta seperti itu. Tetapi hati-hati insiden kena kasus seperti ini tidak boleh dianggap remeh, Dokter Charles, karena bukan apa-apa. Seperti tadi sudah disebutkan oleh Dokter Tuti, walaupun ringan, tetapi hati-hati pada pasien-pasien dengan kondisi risiko tinggi seperti yang ada lansia, komorbid, imunokompromis, bisa jadi itu akan menjadi memberat daripada kondisi pasien tersebut. Seperti itu, Dokter Charles. Jadi mungkin yang perlu diingatkan, karena selalu berulang ya, setiap habis pasca libur ya atau ada long weekend, pasti akan terjadi peningkatan kasus, yaitu tadi karena mungkin akibat kelonggaran ya, longgar daripada apa namanya kewaspadaan ya, kemudian juga PHBS-nya yang tadinya sudah bagus kemudian menjadi longgar karena dianggap oh sudah COVID-nya sudah nggak ada lagi, tetapi anggapan tersebut ternyata ya apa namanya mungkin perlu diluruskan kembali ya, seperti itu. Itu aja Dokter Charles, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Oke. Ya. Bisa masuk ke sesi diskusi nggak dokter? Dokter Tuti dan Ya, monggo silahkan. Oke, dokter, yang saya pertama ini ada pertanyaan yang masuk ke saya. Ini menanyakan mengenai status kalau misalnya kita melakukan swab COVID karena kecurigaan COVID, terus hasilnya positif. Dan ini pasti meminta surat izin sakit. Kira-kira pada saat kondisi seperti sekarang ini, apakah kita sebagai dokter umum di lapangan bisa memberikan surat izin sakit pada pasien ini? Dan kemudian yang kedua, kira-kira berapa lama, Kak Dok? Apakah mengikuti aturan pemerintah 5 hari atau sesuai dengan 10 hari yang COVID yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Mungkin dokter Adani dulu ya, dokter. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, apa namanya, sesuai dengan himbauan pemerintah saat ini, jadi tadi sudah disampaikan ya, jadi untuk apa namanya pasien-pasien ya, yang kemudian dari hasil swabnya adalah positif, ya kemudian dia termasuk derajatnya ringan, tadi sudah disampaikan bahwa memang perlu isolasi ya, isolasi mandiri ya, kemudian apa selama 3 sampai 5 hari sejak gejala itu muncul. Dan kemudian isolasi mandiri tersebut ya, jadi mungkin bisa 5 hari, cuma nanti kalau pandemi mau masuk mungkin harus pakai ini dulu ya, mungkin tetap dengan protokol kesehatan, pakai masker dan sebagainya. Seperti itu. Yang penting sudah bebas gejala ya, Dokter Charles ya. Ya, dokter. Ya. Dan mungkin ada pertanyaan lanjutan dokter, jadi obat-obatan yang diberikan sesuai dengan PPT dokter Tuti tadi dok ya, nggak harus ya, betul. Diberikan antivirus, nggak harus diberikan antibiotik, tapi lebih ke arah simptomatis dahulu dokter, kita selesaikan dokter ya. Ya betul, apalagi pasien itu dengan ini ya COVID derajat ringan, resiko rendah ya, mungkin tadi ya sudah disebutkan bahwa tidak perlu sebetulnya antivirus ya, bahkan hati-hati dengan pemakaian antibiotik karena satu lagi ini adalah penyebabnya karena virus, malah nanti resikonya terjadi apa namanya resistensi ya, kecuali ada terjadi koinfeksi bakterial baru mungkin kita bisa berikan gitu. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Masuk ke tanya Q&A. Yang pertama mungkin nggak dokter Tri, tapi dokter Tri belum ada nih. Faktor apa saja dokter yang menyebabkan virus COVID ini mudah bermutasi dokter? Jadi sudah tadi disebutkan ya, ini saya harus tutup ya. Oke, jadi satu ya, jadi virus seperti sifat virus ya, seperti sifat virus ini dia gampang sekali mengalami mutasi ya, karena satu ya, itu sudah lama ya virus ya. Jadi karena adanya perubahan genetik ya daripada virusnya sendiri sehingga akhirnya dia bisa mengalami mutasi seperti itu. Dokter, jadi kalau mutasi ini dokter kira-kira kita nggak perlu waspada dokter ya, karena ini mungkin mutasi dari yang jenis Omikron gitu dokter. Ya, seperti tadi ya, kan banyak subvariannya ya, tapi sebenarnya subvarian tadi adalah merupakan subvarian daripada Omikron. Betul, kayak umpama tadi ada XBB, kemudian ada lagi EG5 dan sebagainya, itu adalah merupakan subvarian daripada Omikron. Betul. Jadi sifat-sifatnya kurang lebih hampir sama ya, apa namanya? Seperti seperti gejala yang Omikron tadi gitu. Siap, maaf tadi sempat ada ini. Oke. Jadi terkait mutasi virus ya, virus itu juga makhluk hidup ya. Iya. Jadi dia juga pengen hidup gitu loh. Dia juga nggak pengen mati. Gimana caranya dia itu tetap bisa hidup? Caranya adalah mengubah dirinya supaya tidak dikenali oleh sel sistem imun si host tersebut, sistem imun manusia. Jadi kalau dulu dia pakai baju merah,
dikenali, ditangkap, mati. Nah, sekarang dia berusaha untuk merubah diri supaya dia tetap bisa hidup di situ. Apalagi ciri khas virus RNA, RNA virus itu memang dia lebih sederhana, lebih mudah untuk masuk ke sel inang. Kalau sudah masuk ke sel inang, dia akan menguasai di situ dan berusaha untuk merubah dirinya supaya dia tetap bisa bertahan hidup. Itu salah satu ciri khas virus RNA seperti itu. Mudah sekali untuk melakukan mutasi. Ya, terima kasih untuk penjelasan Dr. Tuti. Oke, ini terus ditanyakan kedua dokter, lanjutan dari pertanyaan kita yang pertama. Lalu sejauh manakah vaksin COVID yang kemarin kita sudah dapatkan ini bisa bertahan? Apakah memang diperlukan untuk melakukan booster kembali, dokter? Oke, mungkin saya berusaha menjawab ya. Kita vaksin COVID itu sudah berapa bulan yang lalu ya. Nah, vaksin itu kan ada ininya, ada apa coverage-nya berapa bulan. Nah, ini kita sudah lama ya. Mungkin setahun habis ya, sudah habis sehingga ini apalagi kalau misalnya masyarakat umum sepertinya sampai booster ketiga aja ya. Kita aja yang sampai booster keempat ya. Keempat. Yang update ya. Sepertinya kalau masyarakat umum kan jarang toh yang sampai booster keempat. Nah, itulah kenapa tadi banyak event liburan dan segala macam yang booster ketiga itu sudah tidak mumpun lagi untuk proteksi, sehingga perlu memang harus ada booster kembali. Harusnya seperti itu. Iya. Jadi memang seiring waktu ya, apa antibodi melawan COVID ini dari vaksinasi itu memang akan berkurang ya, biasanya 6-12 bulan. Seperti itu. Jadi mungkin diperlukan juga untuk booster, terutama pada kelompok yang rentan. Ya, jadi misalnya pasien dengan lansia, kemudian imunokompromis, mungkin disarankan untuk vaksinasi booster. Seperti itu. Siap, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Ya. Cukup jelas sekali. Ya, mungkin ada pertanyaan kembali, dokter. Jadi, bagaimana dengan oleh Dr. Linda, bagaimana dengan penggunaan obat imunomodulator atau imun booster sebagai terapi farmakologi COVID ringan, dok? Apakah ada evidence base-nya, dokter, bahwa kalau pasien-pasien ditambahkan dengan adjuvan terapi obat-obat imunomodulator yang memang dulu sering kita pakai, nggak, dokter? Mungkin ke Dr. Tuti kembali, nggak, dokter? Imunomodulator, hati-hati ya, hati-hati kenapa? Karena kita ingat sekali bahwa respon tubuh seseorang dalam merespon adanya infeksi itu beda-beda. Kenapa zaman dulu itu kita ingat adanya pasien dengan ARDS? Itu karena hiperresponsif. Hiperresponsif salah satunya yang paling kita kenal adalah interleukin yang sangat tinggi. Nah, dengan imunomodulator ini bisa meningkatkan sistem imun tadi. Ya, hati-hati aja. Saya tidak artinya ini juga tidak masuk guideline dari Kemenkes juga ya bahwa pasien-pasien COVID diberikan imunomodulator karena ya kekhawatiran itu justru bisa merangsang imun hiperresponsif. Kita bingung cari antinya. Kayak kemarin anti IL-6-nya kan kita bingung nyari toh. Saya tidak bisa menjawab pasti untuk imunomodulator karena saya tidak ada evidence base-nya apakah berguna atau enggak, tapi secara logika seperti itu. Virus itu tergantung respon imun seseorang. Kalau respon imunnya sudah bagus, dikasih itu malah over, saya mungkin Dr. Arya ini bisa bantu jawab terkait ini. Ya, sama Dr. Tuti ya. Jadi penggunaan imunomodulator sendiri juga tidak ada di ini ya, di guideline-nya juga tidak ada ya secara rekomendasi. Tadi seperti disebutkan penggunaannya justru hati-hati malah akan memicu atau memperberat daripada kondisi daripada pasien tersebut. Seperti itu, Dok, mungkin. Oke, terima kasih, Dokter. Ya, hati-hati. Memang kalau lihat dari patofisiologi juga nggak, Dokter, bahwa pada ya. Ini sungguh sangat aneh, Dokter ya. Di mana ya. Ya, di mana kok imunnya malah ya berlebihan, dok, ya, bukannya malah kekurangan jadinya. Makanya terjadi badai sitokin yang kemarin sempat memperberat kondisi-kondisi pasien-pasien dengan COVID yang terutama dengan komorbid. Oke, dokter, terima kasih, dokter. Kemudian berikutnya, dokter, ada pertanyaan lagi. Udah lumayan banyak nih yang masuk, dokter. Kemudian untuk dokter Aryani,
mutasi virus COVID ini membuat virus lebih mudah menular atau sebaliknya, dokter? Atau sama saja, dokter, dengan COVID-COVID yang strain yang lama? Ya, tadi seperti disampaikan Dr. Tuti ya, sifat virus itu dia pinter ya, jadi dia selalu berusaha gimana mempertahankan diri supaya tidak dikenali ya. Jadi sehingga dengan mutasi ini ya, tadi kan terjadi perubahan genetik dan sebagainya, dia akan lebih mudah untuk apa menular apa menulari ya, sehingga apa namanya, dan dia mampu untuk menghindari sistem imun tubuh, karena virus ini kan dia berusaha untuk gimana caranya dia bisa survive, dok. Jadi tadi dengan perubahan-perubahan genetik yang terjadi, sehingga virus ini akan lebih mudah menular dan dia justru dan juga lebih mampu untuk menghindari daripada sistem kekebalan tubuh seperti itu. Siap, dokter. Terima kasih. Jadi memang memang mutasi ini menandakan sesuatu perubahan dari virusnya dan dari sekarang sih memang mungkin lebih cepat ya kalau saya lihat, dok, ya penyebarannya, tapi kok lebih jinak ya, dokter, dibanding waktu Ya, betul. Delta, dokter, ya. Jadi Betul. memang mutasi tidak selamanya jelek, atau memang herd immunity orang Indonesia juga sudah terbentuk mungkin ya, dok, ya, karena kok Ya. banyak saya lihat kok ya lebih kuat sekarang. Jadi contohnya, maksudnya lebih kuat tuh contohnya sekarang sekarang kalau kita batuk-batuk sebelah kita udah nggak takut lagi, dok, ya udah biasa aja. Nah, jadi mentalnya juga sudah lebih kuat atau memang sudah kecapean waktu zaman COVID kemarin. Oke. Kita lanjut ya, dokter. Sudah dijawab dokter Willy Tasman bahwa COVID bisa efektif, sudah dijawab tadi dengan pertanyaan sebelumnya. Kemudian sudah dijawab juga lebih mudah menular atau sebaliknya. Vaksin terbaik untuk varian COVID terbaru. Mungkin apakah ada informasi, Dokter Tuti, mungkin apakah ada vaksin terbaru, dok, atau memang vaksinnya masih merupakan vaksin-vaksin yang sebelum-sebelumnya, dokter? Semua vaksin baik, dok. Di mana aja kalau ada vaksin silakan dimanfaatkan. Kalau untuk vaksin yang terbaru buatan tadi saya sempat baca VNE-nya ya. Buatan Indonesia saya kurang tahu, Dr. Aryani mungkin bisa, apa sudah dirilis ya? Apa masih riset itu ya? Masih, masih dok. Masih riset. Vaksin yang vaksin buatan Indonesia ya, vaksin merah putih ya dok. Belum, belum, belum untuk awam ya? Belum, masih ini. Okay. Oke. Jadi semua vaksin yang baik. terbaru ada dok, saya ini juga Dari ya mungkin Pfizer karena itu ya. Pfizer ya dok ya, yang bisa untuk subvarian XBB.1.5 ini ya dok. Ya, cuman cuman sepertinya harus beli ya. Ya, belum. Maksudnya bukan program, harus beli sepertinya. Oh iya. Oke, betul sekali, dokter. Pada saat ini kan sudah semenjak 2023 akhir memang vaksin sudah nggak lagi jadi jadi tanggung jawab pemerintah gitu, dokter. Karena dengan perpindahan statusnya pandemi menjadi endemi, maka beberapa kebijakan menetapkan salah satunya vaksin sekarang sudah diharus masing-masing kepada pihak masing-masing. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dokter. Ini ada bertanya kasus, dokter. Izin bertanya, dokter, tes swab positif diobati 7 hari, kemudian tes swabnya masih positif kembali, tes swab positif hasil PCR negatif. Oh, mohon maaf, dokter. Jadi diobati 7 hari hasil tes swabnya positif tapi hasil PCR-nya negatif. Manakah yang diambil sebagai patokan untuk dikatakan sembuh untuk pasien kriteria berat atau komplikasi apakah di mana terapi bisa diteruskan dan sampai berapa lama, dokter? Mungkin dokter Aryani dulu, dok. Saya sambil baca VNE-nya ya. Ini tes swab positif diobati 7 hari tes. Tes swabnya masih positif tapi PCR-nya negatif, dok. Kemudian, Maksudnya tes swab di sini apa ya? Maksudnya antigen. ya, dok. Nah, kayaknya sudah masih positif tapi PCR-nya negatif. Manakah yang bisa diambil sebagai patokan? Itu pertanyaan pertama, dok. Pertanyaan kedua, apakah terapi bisa diteruskan dan sampai berapa lama? Ini pasien kriteria berat sesuai dengan dokter Tuti jelaskan tadi. Ya, kalau untuk evaluasi yang kita pakai PCR ya dok ya. Kalau yang kita pakai untuk evaluasi, kalau antigen untuk diagnosis itu pun tergantung kita melakukan tesnya itu pada saat kapan. Kalau misalnya tidak pas antigennya bisa false ya nanti. Kalau kita lihat di grafiknya itu, kalau pas puncaknya ya pas ada keluhan itu kisaran 5 sampai 7 hari sejak inkubasi.
Nah, kemudian kalau misalnya pasien ini sampai kapan? Kalau antivirusnya kan sudah ada ketentuannya. Misalnya remdesivir bisa diberikan 5 sampai 10 hari. Bukan bukan berarti kalau belum negatif remdesivirnya terus gitu enggak. Ya sudah ada batasnya. Mana dulu kalau mau pakai Paxlovid ya dua pakai Paxlovid berarti 5 hari. Selesai itu ya sudah, tinggal kita selesaikan problemnya apa. Mungkin dampaknya bisa karena koagulasi meningkat, kita beri antikoagulannya, mungkin ada infeksi sekunder, kita beri antibiotik, dan lain-lain. Tapi untuk antivirusnya, tidak menunggu sampai pasien itu negatif. Sorry ya, suaranya di sini hujan deras. Nggak apa-apa dok, jelas terdengar dokter. Ya, Jelas oke. sekali dokter. Saya ulangi sekali lagi dokter, berarti kalau antivirus disesuaikan dengan memang dosisnya Ya. dokter. Tidak ada penambahan dosis kayak misalnya antibiotik, misalnya 5 hari belum sembuh, masih ada Nah, penambahan lagi. Nggak ada dokter ya. Jadi kalau ya. antivirus itu tetap yang 5 sampai 7 hari ya dokter ya, 5 penggunaan. sampai 10 hari dok, kalau untuk remdesivir, ya. Jadi pokoknya kalau sudah mulai, berarti memang harus sampai habis ya dok ya. Jadi Ya. mau katanya gejalanya ada, gejalanya nggak ada, tetap kita habiskan apa namanya antivirusnya. Tetapi kalau masih tetap ya sudah tetap menurut dokter Tuti tadi ya dikasih gejala simptomatisnya tetap diberikan, tapi obat antivirusnya tidak usah diberikan. Mungkin boleh tambahan dokter Aryani untuk tata laksana dari Ya, COVID jadi ini. baik, terima kasih. Sama satu lagi dipastikan, apakah kondisinya memberat ini, apakah memang murni oleh karena COVID-nya, ataukah mungkin ada komorbidnya? Karena pengalaman di sini, terus terang pasien COVID-19 yang untuk saat ini tren ya dok, memang terjadi adanya kasus kematian, tetapi lebih disebabkan oleh karena komorbid atau underlying disease-nya. Jadi bukan oleh karena COVID-nya. Seperti itu dok, barangkali mungkin bisa ditambahkan. Siap, terima kasih dokter. Memang Ya, banyak terima sekali kasih. comorbid dan underlying disease pada pasien-pasien yang tidak boleh dianggap enteng karena memang ini Ya, mempengaruhi dan dan pengaruh. ya pengaruh dan prognosis dari penyembuhan COVID itu sendiri dokter. Terima kasih dokter. Betul, terima kasih. Cukup jelas sekali jawaban dokter Tuti dan dokter Aryani mengenai Mungkin ya, mungkin saya tambahkan untuk vaksin yang bisa untuk varian. Ya, jadi pada dasarnya vaksin yang sudah dirilis di pasar itu baik semua. Cuman kalau pertanyaannya yang bisa mengcover untuk varian baru itu apa? Padahal sebenarnya sebenarnya mereka yang terinfeksi itu belum tentu varian baru juga ya, belum tentu ya. Apakah yang sudah mutasi atau enggak kan kita harus buktikan dari atau WGS-nya ya. Untuk yang varian baru ini bisa dicover Moderna sama Pfizer BioNTech. Moderna dan Pfizer BioNTech ya. Itu menurut info yang saya dapat bisa mengcover varian yang terbaru. terima kasih banyak dokter. Jadi Moderna dan Pfizer BioNTech, tapi memang menurut dokter Tuti ya harus dicari tahu dulu memang apakah ini yang strain terbaru apa tidak dokter, benar nggak dokter? Kalau memang Ya, strain harus dibuktikan itu. Nah, sekarang gini aja, yang belum vaksin, ayo sekarang pada divaksin. vaksin. Pada divaksin. Yang kemarin belum booster, ini mumpung ada masih ada gratisan di puskesmas-puskesmas, saya rasa ya itu segera di anu aja dilakukan vaksinasi. Vaksinasi. Oke, terutama yang beresiko juga. Ya, setuju, setuju Tidak. sekali dokter. Oke. Cukup dilihat sendiri, kemarin saya juga baru mendaftar KTP digital dan di salah satu aplikasi KTP digital kita tuh ada vaksin, sertifikat vaksin juga dimasukkan dokter. Jadi bisa Ya. kelihatan dan bisa lihat kalau masih kan harusnya 3. Kalau masih 2 silakan segera ke puskesmas karena Anda masih memiliki hak untuk mendapatkan vaksin. Apalagi yang cuma satu ya dokter ya. Segera selesaikan vaksinasi kalian karena Mas, selama masih ditanggung pemerintah, monggo kita bisa sarankan ke pasien-pasien kita. Dok, mungkin pertanyaan berikutnya ini agak keluar dari konteks mutasi COVID ini, dokter. Ada pertanyaan mengenai apa sajakah, dok, efek sisa COVID atau long COVID yang harus diwaspadai apabila ada pasien-pasien yang selalu mengatakan, wah, di dok, ini efek COVID lama, ini efek COVID lama. Dan biasanya teman-teman di fase 1 bingung, dok, ini apakah benar efek COVID lama atau memang ini gejala lain yang tidak berhubungan dengan COVID, dokter. Mungkin izin menjawab dulu. Jadi yang sering kali gejala sisa terutama yang di paru ya, saya ngomongnya ya. Kalau di luar paru mungkin juga ada. Kalau di paru yang sering adalah adanya sesak nafas terutama aktivitas. Sesak nafas, kemudian nafasnya itu tidak bisa panjang. Kemudian masih ada batuk. Nah, biasanya
Yang pertama kita lakukan adalah kita harus buktikan apakah ini benar gejala sisa COVID atau ada penyakit lain. Kadang-kadang pasien itu denial kalau misalnya didiagnosis penyakit paru yang lain, contohnya OTB, lo ini bukan bukan karena COVID saya dulu ta dok, gitu kan. Jadi mencoba menggiring opini dokter supaya jangan mentebekan dia, ya kita kita tetap harus buktikan kalau alurnya sesuai alurnya. Kalau misalnya pneumonia harus ada infiltrat baru, yang sebelumnya sudah ada infiltrat, ini ada penambahan infiltrat atau enggak. Predileksinya juga kita tahu kan kalau pneumonia di mana. Kalau misalnya TB, kita bisa lakukan pemeriksaan sputum. Pemeriksaan sputum hampir semua puskesmas ada dan dijamin gratis ya. Kemudian kita lakukan foto. Nah, kita bandingkan foto waktu dia terakhir COVID sama sekarang bagaimana. Kalau misalnya lokasinya lesi sama saja dengan yang dulu, mungkin ini ada kemungkinan adalah bekas atau sequelae COVID. Tapi kalau berbeda, ya kita harus mencurigai ada infeksi baru dan harus kita tegakkan. Yang sering itu dok, antara batuk sama sesak nafas. Gih, terima kasih dokter. Mungkin ya, ada tambahan dok mengenai... Sama saja dok, ya sama saja dok. Jadi kalau untuk di paru ya, tadi yang namanya long COVID syndrome ya dok. Jadi gejala sisa pasca COVID ya, COVID respirasi tadi sudah disebutkan dokter Putih. Dan harus dipastikan lagi kalau memang saat ini pasien ada gejala, apakah itu gejalanya menetap atau mungkin ada perburukan. Kalau memang ada perburukan, mungkin lebih baik dievaluasi kembali apakah ini terkait long COVID syndrome atau memang mungkin karena ada penyakit baru yang lain, seperti pneumonia atau tidak. Seperti itu dok. Siap dok, terima kasih cukup ya. Ya, untuk membedakan long COVID ini atau ya, apakah itu gejala gejala penyakit lain dokter. Jadi memang betul, yang datang ini memang tidak harus ya ya kadang-kadang pasien itu nggak puas bahwa ya harus pendapatnya dia berdasarkan pembacaan dari Wikipedia, Google, mereka mengatakan bahwa ya, gejala-gejala ini sesuai dengan long COVID dokter. Bahkan mereka lebih pintar, sudah memberikan antivirus lebih dahulu sebelum kita. Jadi mungkin memang harus hati-hati lagi, dan kita harus juga melakukan pemeriksaan diagnostik. Tadi dokter Putri sudah mengatakan untuk mengetahui minimal bacaan dari ronsen parunya, dokter ya. Foto ronsen, ya. Infiltratnya ada di mana, gitu? Karena perbandingan, dok. Perbandingan. Bandingkan. Sama waktu yang ada saat kena itu COVID. Sekali. Siap-siap dokter, terima kasih dokter. Jadi harus dilakukan pemeriksaan lanjut, pemeriksaan ulang lah, bukan lanjutan ya, karena kan biasanya mereka datang setelah 1 bulan atau 2 bulan setelah terkena COVID. Oke, terima kasih dokter. Nah, berikutnya dokter, dari dokter Arief Purnawan tadi sudah bicara mengenai imunomodulator, memang harus hati-hati karena beberapa yeah, dari yang sudah dibicarakan dokter tadi dengan dokter Ariani. Tetapi apakah vitamin cukup dokter? Boleh diberikan kepada orang-orang yang mengalami COVID saat ini dokter? Selama ini kita masih berikan ya dok, vitamin C dosis tinggi, kemudian vitamin D. Nah, cuman hati-hati pada mereka yang ginjal untuk vitamin C-nya, jangan seperti orang yang normal. Kemudian karena sejak pandemi itu sudah banyak masyarakat awam yang mengkonsumsi vitamin D, alangkah baiknya sebelum memberikan itu dicek kadarnya dulu, takutnya udah ketinggian kita malah nambah-nambahin lagi ya. Si dok, boleh kalau vitamin, boleh dok. Vitamin sama imunomodulator beda ya. Ya. Oke. Dokter Arini, mungkin ada tambahan dok mengenai suplemen, mungkin bukan hanya vitamin. Oh, suplemen. Boleh dok, jadi tadi suplemen, ya kalau vitamin masih boleh sih dok. Jadi bukan hanya untuk COVID ya, tetapi juga untuk apa ya, support sistem kekebalan tubuh ya dok. Seperti itu secara umum ya dok. Cuman untuk imunomodulator, nah ini yang perlu hati-hati ya. Jadi hati-hati penggunaannya. Seperti itu. Ya, terima kasih dokter. Ya. Oke, dokter, ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kita di Fasca 1 bahwa di puskesmas saat ini masih ada beberapa puskesmas yang memiliki paket pengobatan COVID yang terdiri dari ya, pasir, kemudian GG, terus kemudian parasetamol, antibiotik, azitromisin 5 tablet dan apalagi nih, asetilsistein dan vitamin C. Kira-kira apakah kami masih bisa memberikan obat-obatan ini bagi pasien-pasien yang kita lakukan swab dan hasilnya positif? Ya, ya, seperti saya. Ya, itu dulu obat paketan ya.
Oseltamivir sendiri kalau dari banyak apa namanya penelitian sebetulnya tidak terlalu banyak ini ya apa memberikan respon untuk COVID ya. Kemudian juga tadi ada azitromisin. Nah ini hati-hati antibiotik ya. Jadi mungkin kalau memang murni oleh karena virus mungkin tidak tepat juga penggunaannya. Jadi kalau tadi ringan aja mungkin kalau seperti GG kalau ada simptomatik untuk batuknya terus kemudian tadi ada apa vitamin ya itu ya mungkin masih boleh diberikan dok seperti itu ya. Cuman untuk azitromisin, nah ini antibiotik mungkin hati-hati ya kalau memang tidak ada koinfeksi bakteri ya mungkin apa namanya tidak tepat juga untuk diberikan ya kecuali mungkin kecurigaan ada pneumonia atipikal ya mungkin bisa diberikan azitromisin seperti itu. Siap, ini ada tambahan dari dokter Tuti ya. Ya. Jadi oseltamivir itu benar jika swabnya adalah influenza. Jadi dia itu obat untuk swab yang influenza, terbukti influenza. Sedangkan untuk COVID tidak ada tempat. Sebenarnya itu dok. Nah, masalahnya kan kadang-kadang sayang dibuang ya, sayang dibuang. Ya, ya sudahlah daripada nggak ada obat, saya tidak berani untuk melarang ya. Tapi kalau misalnya ini sudah terbukti COVID, sebenarnya COVID tidak sendiri dapat, bisa sembuh sendiri dengan imunitasnya. Jadi mungkin kalau dengan oseltamivir itu dirasa supaya obatnya cepat habis, saya nggak tahu. Tapi intinya ini bukan untuk COVID. Kebijakan. Tapi kalau untuk flu yang terbukti influenza, iya. Oseltamivir obatnya. Tapi untuk COVID, enggak. Ya, sedangkan untuk azitromisin, nah kemarin kita rame-rame di yang kasus mycoplasma pneumonia, nah ini tepat banget. Cuman masalahnya kan kita nggak bisa membuktikan, karena itu harus pakai PCR juga. Nah, kita kan minimalis ya untuk terkait sama diagnostik ini. Sulit, orang Jakarta kemarin ada alatnya itu untuk PCR-nya bisa bisa memeriksakan sehingga ketemu mycoplasma. Kalau kita yang ngira-ngira aja, kita nggak ada alatnya di sini. Mungkin karena gejalanya mirip-mirip ya, dokter Tuti ya. Ya. Gejalanya hampir mirip-mirip sehingga tembak. Jadi tembak. Teringat waktu itu yang dokter oseltamivir ini dipakai dok ya. Iya dulu kan. Ya waktu flu burung saya ingat sekali waktu pertama-tama. Satu ya, kalimatnya satu influenza ya, pakai oseltamivir betul. Tapi kalau untuk COVID sebetulnya ini cuma itu tadi kebijakan ya, balik lagi. Karena dulu kan habis ya, kecuali ya. Kecuali kalau ada dua virus dalam satu individu ya, bisa jadi. Ada COVID-nya, ada influenza-nya. Siap. Ya, monggo ya. Ini asas pemanfaatan atau mau dari sudut ilmiahnya seperti itu, dok? Silakan, kita kembalikan lagi, dok. Siap. Ya. Ini ada pertanyaan batuk lagi, dok. Jadi saya batuk nih jadinya ngomongin COVID. Dok, kalau obat simptomatis nggak batuk, yang disarankan obatnya apa ya, dok? Ah, ini nggak ada batuk, dok. Nggak ada penyulit. Jadi mungkin lebih. Itu nggak batuk atau gejala batuk, dok? Kayaknya GE itu gejala. Gejala deh. Batuk ya, nggak batuk. Dok, kalau obat simptoman gejala batuk. Gejala batuk yang disarankan obat apa, dok? Oh iya, dok. Nah, ini juga banyak tuh pertanyaan dari teman-teman, dok. Saya lupa, dok. Jadi ada yang memberikan dextromethorphan, ada yang memberikan langsung kodein, ada yang memberikan langsung GG. Jadi di lapangan pun semua sesuai dengan kondisi obat yang ada di gudang, dokter. Jadi sekiranya dokter untuk obat batuk bagi pasien batuk dengan COVID dengan batuk, dok. Silakan dokter Putih. Baik. Ini mungkin dari pengalaman sama sedikit sisi ilmiah ya. Jadi kita tahu bahwa obat batuk itu macam-macam. Seringkali obat batuknya pada COVID itu kan kering. Ya kan? Nggak ada dahaknya. Nah, kalau batuk kering kan mestinya kita kasihnya kalau nggak kodein, DMP sekarang udah nggak ada. Paling itu kan. Nah, kalau misalnya, dan dia juga disertai tenggorokannya gatal. Tenggorokannya gatal. Nah, biasanya kalau kita di sini, dan juga sering saya terapkan pribadi, saya menggunakan N-acetylcysteine, tapi dosis tinggi, dok. Karena dia punya dua manfaat sebagai mukolitik dan juga, saya enggak promosi ya, saya enggak di endorse ini. Sebagai mukolitik sekaligus antioksidan. Dengan dosis 1200 mg, dosis tinggi. Jadi kita dapat dua manfaatnya, antioksidan dan juga untuk mukolitiknya. Kalau enggak ada itu monggo bebas, terserah. Ya, enggak apa-apa.
Misalnya, oh adanya GG ya sudah, enggak apa-apa. Nanti antioksidannya bisa ambil dari vitamin C-nya. Jadi enggak usah dibikin pusing. Gitu ya, Dok ya. Siap-siap, Dokter terima Arya ini kasih. siap. Iya, sama dok, menyesuaikan saja dengan ketersediaan dok, seperti itu. Ya, dextro itu mungkin agak jarang ya sekarang ya, kalau dulu zaman ini masih di puskesmas cukup lumayan. Cuman nggak tahu mungkin di fase ke-1 masih ada mungkin ya, dextrometorfan. Sirup dok, biasanya dok. Dalam bentuk Iya, sirup. ya, mungkin masih ditemukan ya, jadi boleh ya. Jadi untuk terapi, kan ini terapi simptomatik ya, jadi boleh menyesuaikan dok, seperti itu. Siap, terima kasih banyak Ya. dokter. Ini ada pertanyaan, mohon maaf tadi dokter, dokter Tuti, mohon maaf tadi 1.200 mg asetilsisten itu di Ya. berapa dosis ya dokter ya? Per hari, 100 dok ya? Per hari, Siap, jadi Itu kan saya nanti jadinya nyebut merek, enggak usah lah, pokoknya gitu aja. N-acetylcysteine. Ya, Cari N-acetylcysteine. sendiri. N-acetylcysteine, ya. Nah, kalau kalau mau ditambahin kodein karena dia nguekel banget kadang-kadang kan enggak bisa Boleh. tidur apa segala macam, monggo lah silakan. Dan yang saya tahu juga kalau dari literatur yang saya baca, acetylcysteine ini merupakan antioksidan yang cukup potent, dok, ya. Dan Ya, dosisnya tinggi dengan dong. high dose. Dosisnya High harus dose, tinggi. dok. Ya, benar. Ya, Jadi banyak untuk yang sekali dosisnya. dipakai, saya lihat bukan hanya pasien-pasien yang ada masalah pernafasan, juga pada beberapa pasien-pasien, mohon maaf, imunosupresif dok juga digunakan dia nih. Ya, Kadang-kadang biasanya juga kita bisa. membantu untuk teman-teman dari nefro, dari hepato yang ada Hepato, masalah. transaminitis ya dok. Siap, terima Kita kasih. membantu. Oke. Mungkin ada pertanyaan terakhir dokter, karena waktunya sudah mau hampir habis. Nah ini dokter, ini merupakan hal yang lagi hit sekarang ini dokter, karena banyak mengenak kepada anak-anak dan remaja. Bagaimanakah membedakan antara COVID-19 dengan mycoplasma pneumonia? Tadi dokter Tuti, mohon maaf, sudah menyebutkan sedikit, mungkin jadi pertanyaan bagi beberapa teman-teman sejawat kita, dokter. Hampir sama gejalanya, Dok. Dan perlu kita tahu, mycoplasma pneumonia itu bukan hal baru. Kalau COVID kan hal baru. Mycoplasma pneumonia itu sudah ada sejak zaman dahulu kala sebenarnya. Cuman kita tidak bisa menegakkan diagnosisnya karena harus pakai PCR, ya kan? Jadi selama ini kalau misalnya kita mau menegakkan diagnosis pneumonia berdasarkan pendekatan klinis. Klinisnya bagaimana? Klinisnya ya sama dengan flu-like syndrome, batuk, demam, ya seperti itu, seperti orang flu-like syndrome dan itu juga mirip dengan COVID kan. Nah, kalau makanya pada paketan puskesmas tadi ada azitromisin karena bingung bedainnya mana. Ini mycoplasma atau ini sulit dibedakan dok. Kalau misalnya harus, nganu ya harus dua-duanya dibuktikan. Ya pendekatan klinis aja, sama-sama dia. Kalau di foto juga interstisial pneumonia ya, interstisial pneumonia sama dia merupakan atipikal pneumonia yang tidak mycoplasma itu tidak bisa dibunuh oleh antibiotik yang bekerja di dinding seperti golongan cefalosporin, penisilin tidak bisa untuk membunuh mycoplasma dia karena atipikal jadi kerjanya bukan di dinding tidak bisa dibunuh kayak ceftriaxone gitu nggak bisa harus macrolide. Terima kasih dok, sangat jelas sekali gitu dokter. Mungkin itu ada Dokter Ariani nambahin. tambahan dok. Ada dok, tambahan sama saja. Jadi memang gejalanya mirip-mirip apa ya? Virus ini mirip-mirip seperti pneumonia atipikal termasuk mycoplasma tadi ya dok. Jadi onsetnya gradual, kemudian juga tadi ya batuknya juga cenderung non produktif ya. Terus kemudian kadang ada transaminitis hampir mirip-mirip sehingga itu tadi ya mungkin di paketannya betul ya. Jadi ada tambahan azitromisin yang bisa mengcover tadi bakteri atipikal ya. Di sini ada mycoplasma pneumonia. Cuman kendalanya tadi dokter Tuti ya, untuk penegakan diagnostik mikroplasma ini sulit ya, harus PCR, dan kita itu tidak ada ya ke Jakarta. Iya, dokter. Kecuali kasusnya, iya betul. Jadi berdasarkan klinis saja dok, betul. Berdasarkan klinis. Ada di sini, cuman Ada, mahal. Panel mahal, pneumonia. iya. Panel pneumonia sudah ada. Cuman mahal dok, iya. Mikroplasma Untuk pneumonia cover. termasuk self-limiting disease juga kan dok, sama seperti COVID dok, ya? Gimana, gimana? Mycoplasma pneumonia termasuk self-limiting disease kan sebenarnya dok ya. Jadi Iya. ada rentang Oh waktu iya, tertentu dok. iya. Iya, sebenarnya. Jadi Self-limiting disease. disebut juga dia walking Walking. pneumonia. Walking Pneumonia pneumonia. yang bisa jalan-jalan. Jadi pasiennya bisa jalan-jalan tapi pneumonia.
Siap, siap, siap. Karena biasanya gejalanya ringan memang dok, kecuali pada pasien-pasien yang dengan komorbid ya dan Ya, sebagainya mungkin baru memberat. siap dokter. Oke, dokter yang saya satu lagi mungkin terakhir dokter mohon maaf terakhir mulu kata dokter Charles ya dokter. Nah ini ada pertanyaan dokter, mungkin saya ringkas saja dokter. Pemberian kortikosteroid inhalasi atau injeksi dokter pada pasien-pasien sesak nafas karena COVID apakah diperbolehkan dokter? Iya, indikasi steroid untuk pasien sesak pada COVID. Sesuai Indikasi, dengan dok. PPT dokter Tudi tadi dok ya, ada indikasi Ya, steroid kan? Dexa 1x6 mg. Betul sekali, karena di vaskes sendiri dokter biasanya teman-teman sejawat tuh mungkin agak ragu dokter, karena kan kita mengetahui bahwa COVID itu kan menekan imunitas juga pada beberapa kasus dokter. Jadi kalau memberikan steroid takutnya tambah memberikan penekanan pada Ya, tapi harus sesuai indikasi, dok. Jadi indikasi yang sedang, yang sudah ada penurunan saturasi. Kalau yang ringan, tidak indikasi. Oke, terima kasih Jadi, dokter. karena sudah terjadi penurunan saturasi. Mungkin nanti teman-teman sejawat yang bertanya mengenai mikroplasma pneumonia akan kita agendakan kembali gitu dokter ke depannya. Karena mungkin waktunya nggak cukup lagi, ini sudah di penghujung. Mungkin dokter Tuti ada beberapa kata-kata penutup dokter untuk teman-teman kami dokter. Ya, ada dua hal. Yang pertama adalah masker tetap harus dibudidayakan. Jangan lengah ya, masker terutama di tempat umum yang tertutup ya, seperti di dalam pesawat atau apa, saya sarankan tetap masker. Kemudian yang belum vaksin, segera vaksin. Itu saja, dok. Oh, satu lagi, yang ketiga, bagi yang sakit, tolong diam di rumah dulu biar nggak menyebarkan. Sakit COVID maksudnya. Ya, terima kasih dokter. Monggo dokter Ariani, dok. Ya, menambahkan sedikit saja, dok. Jadi, walaupun sudah dinyatakan endemik, COVID itu tetap ada dengan nanti mungkin ada mutasi-mutasi yang lainnya. Jadi, intinya tetap tenang, ya, jangan panik. Kemudian, jangan lupa tetap terapkan, ya, dok, PHBS tadi, ya. Kemudian, termasuk juga konsumsi PHBS itu perilaku hidup bersih sehat. Kemudian, jangan lupa juga nutrisi seimbang, ya. Terus, kemudian, apa namanya, jangan lupa juga ya mungkin kalau umpamanya di tempat keramaian ya mungkin lebih baik mungkin masker ya dan jangan lupa untuk yang sakit ya mungkin lebih baik pakai masker ya jadi pakai masker apabila sedang merasa sakit ya seperti itu terus jangan lupa juga vaksin dok vaksin vaksin COVID ya mungkin apalagi bagi orang-orang yang belum pernah mendapatkan vaksin ya kemudian juga untuk yang beresiko mungkin jangan lupa juga untuk melakukan vaksin booster seperti itu cukup dok Terima kasih dokter, mungkin saya ya. sedikit dokter dari pembicaraan kita pada Ya. hari ini. Jadi mengenai topik pada hari ini mutasi virus, kita lihat bahwa terlihat dari lapangan bahwa mutasi virus ini memang terjadi, tetapi mungkin lebih gejalanya lebih ringan daripada waktu virus Delta. Kemudian surat yang mengenai surat sakit sudah dijelaskan sesuai dengan tingkat keparahan, tidak ada patokan lagi kembali seperti dulu. Ya. Vaksin booster disesuaikan tadi. Diharuskan. Jadi coba lihat kembali ke sertifikat vaksinasi. Apabila memang ingin melakukan vaksinasi ya silakan monggo disarankan. Dan Dr. Tuti mengatakan tadi bahwa ada beberapa varian vaksin yang cocok untuk varian mutasi baru ini yaitu Moderna dan Pfizer BioNTech. Kemudian imun penggunaan imunomodulator cukup hati-hati karena kita lihat bahwa respon tubuh pada setiap pasien-pasien atau setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian penggunaan obat-obatan antivirus disesuaikan, ya ada jangka waktu 5 sampai 10 hari, tidak boleh melebihi dan tidak ada dosis tambahan. Hati-hati terhadap komorbid, jadi harus diketahui juga untuk membedakan terhadap long COVID, harus dipastikan juga bahwa apakah ada gejala komorbid atau gejala dasar yang sebelum pasien ini menderita COVID. Kemudian untuk long COVID, terutama bagi apa namanya gejala dari pernafasan adalah sesak nafas, terutama pada saat aktivitas nafas tidak bisa panjang dan batuk. Dibuktikan juga harus dengan pemeriksaan diagnostik dan pemberian oseltamivir ini sebenarnya untuk influenza yang ada di fasilitas kesehatan. Jadi memang pada saat ini kalau bisa diberikan sesuai dengan antivirus yang sudah ada mungkin lebih baik. Kemudian tadi terakhir bahwa penggunaan salah satu obat antioksidan atau mukolitik asetilsisteine juga bisa digunakan dengan dosis tinggi 1.200 mg per hari dengan dosis terbagi 2x1. Demikian hari ini. Terima kasih Dr. Tuti, Dr. Ariani. Ini merupakan ilmu baru karena mutasi COVID. Sebenarnya COVID ini juga sudah termasuk ke dalam SKDI 3B, dokter ya. Karena semua mahasiswa kedokteran
harus mengetahui mengenai COVID karena ini merupakan penyakit pandemi dan penyakit global. Jadi terima kasih sekali sudah memberikan kita informasi mengenai mutasi COVID terbaru. Dan berikutnya kami kembalikan kepada MC kita yang paling baik pada sore hari ini, Dr. Ul Hanifah. Kami kembalikan untuk acara dolan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada Dr. Tuti, Dr. Aryani atas sedekah ilmunya ya dok ya. Akhirnya kita juga belajar nih dok tentang varian-varian terbaru COVID. Dan pokoknya yang penting pesan dari Dr. Tuti dan juga Dr. Aryani tetap menggunakan masker. Dan kalau sakit tetap di rumah, itu mungkin yang penting untuk digarisbawahi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Charles yang telah berkenan untuk memoderatori sesi kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti Dolan di minggu-minggu berikutnya yang nantinya akan ada di seri 59 di tanggal 29 Januari 2024, yang akan membahas mengenai investasi parasit oleh Perdeski. Di sana nanti akan ada moderator kita, Dr. Asmahani Tohiro, SPDVE. Beliau merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin RSUD Bangil Pasuruan. Dan juga narasumber kita, Dr. Kurniati, SPDVE, FINSDP. Beliau merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin RSUD Ibnu Sina Gresik. Dan juga Dr. Agustina Tri Pujiastuti, SPDVE, FINSDP. Beliau merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin RS Royal Surabaya. Tentunya akan dipandu dengan host cantik kita, Dr. Linda Astari, SPDVE, spesialis DT, FINSDP, FADP. Baik, mungkin sekian dari series pada hari ini. Baik bagi dokter sekalian yang hadir pada saat anniversary Dolan dapat mengunduh foto. Dan sekali lagi terima kasih banyak Dokter Tuti, terima kasih Dokter Aryani, terima kasih juga Dokter Charles. Sehat selalu dokter, sampai bertemu dokter dan juga profesor dan teman sejawat sekalian dalam Dolan series ke-59 minggu depan. Saya Wahanifah mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.